kita yang hari ini malu ke sekolahnya karena uang bangunannya belum lunas. Masih banyak anak-anak kita yang malu ke sekolah karena cicilan seragamnya baru seperempatnya. Masih banyak anak-anak sekolah yang malu ke sekolahnya karena sepatunya belum terbeli. Di antara gulitannya malam, sesungguhnya para pemimpin harus terbangun. HP-nya harus menyala, WA-nya harus senantiasa hidup, media sosialnya dibaca. Apa yang terjadi di tengah rakyatnya? Masih adakah keluh kesah? Masih adakah perut yang lapar? Masih adakah orang yang sakit belum terobati? Masih adakah anak-anak yang teranjak kaki pergi ke sekolah? Disitulah dosa pemimpin akan membesar, manakala tidak bisa menyelesaikan seluruh program itu. Semoga denting ketika malam mengetuk bibir pintu rumah para pemimpin menjadi kesadaran kolektif di antara keningnya malam. Selamat malam Bogor, selamat malam Jonggol, selamat malam Sukamaju. Semoga Prabowo Subianto 2024 bisa berubah di sini. Dipertimbangkan tata ruangnya, tidak dipertimbangkan jalannya, macet, stres orang, nanti umurnya makin pendek, rumah sakit makin penuh, masuk ke rumah sakit BPJS mandirinya nggak kebayar, masalah makin banyak. Jadi kalau kata Pak Prabowo, oh nanti rumah sakit gratis itu benar, ada BPJS tidak kebayar, Bapak tidak tahu masalah rakyat gimana sih? Jangan kan masalah rakyat Pak, saya mah ini yang diomongin apaan Pak ini Pak, saya mah bingung Pak. Ayo Bapak ada neken tak ngomong kan, masa kayak orang nyandung wae atuh sia teh, gawe teh nyandung cing atuh bele aing ngaku sia wae Pak. Punten ya, abdi mah ka bapanya cing sabarnya. Aduh saya sih sama non kai. Eta tuh mah makan teh atuh lah kitu. Yang ingetkeun sia teh mimpin nyanung di lobakeun ari sia. Rakyat sia teh urus. Nyeta eta tongboroning ngurus rakyat abdi mah. Kamari oge nyalonkeun ye. Nyalonkeun jadi ketua RT. Pamajikan teu milih. Komo dipilih ku rakyat. Oh, milihna oge.
punya tanggung jawab dong untuk itu. Dan jangan serakah. Serakahnya kepada istri jangan terlalu banyak. Kasih yang lain. Ya itu ngayang. Dan hidup ini harus disesuaikan. Ya ya, wajah begini, istrinya begini. Ari mane beulek beli rujak di pemajikan loba. Pan eta kalau wihanana. Kalau wihan kumaha ya dengerkeun. Maneh teh penyumbang kemiskinan di Jawa Barat. Hah? Kade ulah salah tuduh eta. Maneh nyumbang kemiskinan di Jawa Barat. Maksudna kumaha eta? Kemiskinan teh diakibatkeun hiji awewe eueuh nu ngamangusahakeun. Budak eueuh anu maraban. Heeh. Pan maneh. Maksudna? Kemiskinan kulantaran awewe ibu-ibu teboga anu neangan nafkahna. Budak eueuh anu ngurusna. Heeh. Pan maneh penyumbangna. Kan maneh mah setiap berkunjung ke satu kabupaten, kau nikahi gadis di sana, kemudian kau tinggalkan setelah dia punya anak. Sia datang ka Subang ka urang Pagaden, sia makeur KKN. Berarti mah KKN teh kuliah kerja nyata? Baik. Naon sih kan? KKN kuliah kerja nikah tinggalkan anak hiji geus tinggalkan anak hiji mana terus cerai jadi rana tinggalkan budak kemiskinan terjadi nyaeta hiji sia manggung di Bogor balikna ka hudianan sia nyarean di awewe reuneuh deui cerai deui. Mane manggung deui sia di Cimahi. Kawin di wae ningalkeun pamajikan hiji, anak hiji. Di Bandung sia di Banjaran, kawin di wae pamajikan hiji, anak hiji. Terus ka urang mah jalang ka ayeuna, arek teu cerai. Jadi anak mana sabar hiji? Lima. Pamajikan mana sabar hiji? Siapa lima? Siapa hiji? Ayah hiji, ayah hiji, awal dari. Nyatu mata kita sok tulutan. Kita nggak tahu. Tulutan. Kita nggak tahu. Kamu mah enak ya hidup teh bahagia. Bahagia dong. Kenapa harus bersedih? Oke. Tapi bahagia di atas penderitaan kaum wanita. Tidak seperti itu. Maksudnya? Yang menderita itu justru yang tidak tercapai menikah dengan saya. Aisyah, anu teu kawin jeung maneh, eta teh menderita. Andre. Nah, ini kan luhung teh jeung abinya. Oh, siomah. Kali atuh KDM. KDM nyaho lah curhat we sa Jawa Barat, sa Indonesia curhat. Eh curhat naon aing mah tara curhat. Eta KDM. Eh sa KDM mah naon lain curhat. Curhat aing nyaho. KDM bapak aing. KDM bapak aing. Prabowo presiden aing. Gerindra partai aing. Gitu. Kapan? Ya. Geus jelas Prabowo ngaran. Heeh. Kan presiden aing tuh kanan terus Gerindra Gerindra teh naon partai aing teh KDM naon disingkat asanya KDM masih teh naon KDM teh curhat teh asa curhat naon kan duga merana wanian sudah tahu KDM teh singkatan singkatan Kang Duda Mulia. Waduh. Hai. Hai suara teh merana. Duda
itu adalah harapan. Harapan. Seperti pemimpin istimewa yang penuh harapan. Asyik. Karena di tangan juga ada harapan dari calon mertua. Oh. Oh, ada calon mertua yang mengharapkan. Iya dong. Benar. Aduh, pimpinan tuh aing calon mertua tuh. Aing siap? Hah? Si orang kita. Pimpinan tuh aing baheula akan menjadi anak aing. Aing mah henteu. Aing nya. Heeh. Aing mah digugat. Aing mah gugat. Ayo. Berarti saya mah tidak menyingkirkan tapi disingkir. Oh. Berarti bener kan? Poe ieu ka saksi ku sarerea pan. Naon sia? Kada MT berarti curhat cai oge. Curhat. Karena di balik itu ada hikmah. Ayo aing mah. Kerewah. Hikmahnya adalah, adalah banyak mata memandang. Ke setiap postingan yang aku buat. Asyik. Aduh, aing mah kabayang. Aduh. Ya dong, aku kaya teh suparawan. Lawan. Rana, aku kaya gitu. Iya, anu. Ah, maneh besok kan ini nini mah. Ye. Untuk eta bukti. Mane pernah dirawat di rumah sakit PMI Bogor. Iya kan? Di UGD. Mane siap keur manggung tah di Ciampea. Heeh. Budahan. Pingsan di panggung. Ya kan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa. Hasil pemeriksaan tilu budah tina sungut mane dibawa ka lab di Jakarta. Dua poe karek apangi. Eta lab teh geus eta lab teh tina busa teh aya bakteri. Bakteri. Heeh, tina budang tina sungut mane teh. Naon sabab bakteri eta? Oh, nyaho. Ingat. Bakteri. Nah, eta nu pusing dokter. Iya. Peneliti lab pusing. Pusing iya bakteri teh ayana teh di jero susu nini. Eta dokter manggil ahli kabeh mikiran eta kumaha carana bakteri di jero susu nini pindah ka sungut sia. Kumaha jadi geseri ari aing mun ngarangkap heeh naon atuh heeh jadi jadi anggota DPR eureuh aing teh aing honorer geus ah. Ya. Eta kumaha carana? Ieu. Ngomong-ngomong masalah susu. Pusing lah ini jadi ngomong susu lah hayang. Susu teh dibagi tilu. Ah. Anu kahiji susu kaleng. Susu kaleng teh nyata susu kaleng teh eusina. Diinum ku budak. Diinum ku bapana. Wadahna kalengna dipake cocokan gula. Terus luka dua susu asi. Tah susu asi mah esina kubuda wadahnya cocokan bapana. Emang soalnya susu ayo ke bapana ngomoran gitu lah. Anu katilu? Anu katilu, nyata susu tepung. Oh, anu SGM? Lain. Enpagro? Lain. Denkau? Lain. Bisa namanya? Eta susu tepung. Tepung, saya bahasa Indonesia. Itu ini bahasa Sunda. Susu tepung. Tepung bahasa Sunda mah. Lain, eta mah susu bubuk. Susu tepung. Harusnya tepung gue mah harusnya susu tepung teh susu nini sok buktikan sok siap naon bedana budak orok awewe jeung budak orok lalaki. Budak orok awewe jeung budak orok lalaki ya pasti beda tuh. Naon bedana pasti kanjutna lain. Naon? Budak orok awewe mah nyusuna 2 tahun. Budak lalaki mah nyusuna salilana sia. Oh, tapi kan pina.
tapi kan pinain loh. Tapi malah aja nongkrong di lembang. Tapi gini kan urun. Namanya ayam. Ayam urun. Anges ya. Bang ngecek ai. Sama jadi ngecek di waktu mau limanya. Ah, siap. Oke lah. Oke. Ini Cina. Oh, iya Cina. Iya ini. Anu, mohon abdi. Iya ayah bantuannya. Kami ngaroleskan Ruti Lahu. Ruti Lahu. Rumah tidak layak pintu. Buni. Mohon maaf. Aku misalkan tenang lagi Cina. Oh, diajak. Diajak. Diajak cuma ninggal ibu dengan imau imahna pas hati kalian imana duku berarti untuk pisan mana kalinya bini kalinya asuh kalinya oh. Pas asuh kalinya itu asuh lalu asuh kian tuh kayaknya hewan tuh jepret tadi kunci ima si ini dikunci ya halus men aman men aman anak hewan ini saya ngamin opet si atas nyaruas ini jeruk. Buahan di sini nih. Nah, alus ya kan tinggal di borim kan. Lain di borim kan yang disuai ke Sion. Sion gunawan. Yeay, tempat kajadi. Mana tempat nyawan ini nih ngenahnya. Yeay. Coba ini nyamanya. Mau jadi kandinya ini. Ya, sama terus kemahas ya, Teh. Karek di kota gitu. Tinggali kayak gitu. Terus? Dikunci. Terus? Minta juga. Itu Cina. Coba sini nih ngomong ke sini nih. Wahan. Puan kan ini manawi gitu. Ia menyalahi dia. Sana jangan ngegis kiu. Oke dari kebenaran merenan. Bila kulat sorangan wae. Terus? Cina kehayama cina ulah imah wae nunggu di arusan teh. Kesian hati mini. Aduh. Oh itu bang, nah, maksudnya itu? Hayang kesian hati na. Oh, oh. Hayang dibajakin batin na. Oh, oh, si nini teh. Oh, oh. Nah, terus kemana kemana? Ini nah, maksudnya itu? Ima hayang mam. Iya werah. Tong tong lari lari. Pokoknya mam ini mah hayang pasrah. Waktu pasrah si nini bajunya dibuka ke? Oh dikitu tadi yo. Behana dikeluar ke? Oh, behana dijahit. Oh cina. Oh, so pakai nunan duit juga. Kan kuwi ge rubruk imah. Kahana sate ka kolong. Oh, kolong. Kan geus kumaha di sia? Ini jadi sadakeun. Ku sini nih, ku sini. Dorong ku sini nih entar nah. Sagung di dorong ke sini ti geledak maot kumaha tah kajadianana. Ari mane bekem. Komo di bekem. Nangis kumaha di sia? Ieu di sadakeun, di sadakeun ieu cenah ieu mun ngomong nih mun. Oh, terus. Gitu kan. Puting gitu kan. Terus? Bener-bener, iya, pejabat negara. Pejabat. Harus ada protokolernya tata krama. Betul. Apa kamu? Hah? Tidak boleh begitu. Jangan begitu. Lihat. Hah? Batik menteri. Peci menteri.
Jelana menteri juga. Sepatu menteri. Kamu harus percaya. Coba lihat. Silakan dong. Bentar dulu. Kakak! Sini gede-gede ya tuh. Emangnya Mbak Daharnan gue cubluk sumur? Iya mau cubluk. Ih siap letak. Sudah dulu. Tidak menghormati. Gini-gini saya menteri. Saya ini menteri catur. Anak menteri catur. Udah rapi. Kalau persoalan perut menunjuk ke depan tidak apa-apa. Oh ini tanahnya subur. Ini hasil dari sabar. Dari subur. Subur kapan? Kamu kenapa nyanyi sama pacar saya? Hah? Iya. Oh? Pacar saya, itu dia menaikkan situ. Oh pacar saya? Iya. Kenapa kamu? Enggak kenapa-napa. Emang kamu kenapa? Bagaimana kenapa-kenapa? Ya, aku kenapa-kenapa? Jangan sampai. Pak. Oh ya. Jangan sampai pacar saya direbut sama kamu. Kamu sudah 5 kali merenahi. Menikah. Saya baru 2 kali. Itu pun ditinggalkan. Lihat saya udah pakai batik begini. Iya Pak. Macam-macam kamu ini. Ya. Menteri. Ayo protokoler nak. Menteri. Pintu. Kuma adat, Pak Menteri. Adat. Pakai adat. Hah? Ya Menteri. Siok kakak. Kata engkle. Alason lah. Ayo. Nah, gitu. Adat. Punten Pak, bawa tu mah. Ya. Mana? Mohon. Dupi mana jalan Marta di mana di Nata Pak? Marta di Nata. Marta di Nata. Di mana? Marta di Nata. Nata. Marta di Nata. Di mana? Itu aja Marta di Nata ya. Marta di Nata. Marta di Nata. Aduh, Marta di Nata. Marta di Nata. Dibalik jadi benar Pak. Pak, silakan untuk sambutan dulu masyarakat ini. Ya. Jadi Pak, nanti kita boleh belakangnya. Mana Pak? Ya, itu. Jalan rapi itu. Ya, begitu tuh. Kek duda. Kamu protokoler ya? Iya, saya bodyguard Pak. Kenapa kamu kan bujur? Bukan, itunya kan biar dan ini. Oh, kan, ini. Jangan kan bujur. Itu kan dibeci. Kamu tak kalau dengerin bujur gitu. Jangan ini ya, saya ulangi gitu-gitu aja. Biasa ya, mereka meresan. Ya, meresan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Kasih bapak-bapak. Saya harus pakai dua gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oh iya. Kan itu punya tulisan lagi gitu, bapak dua, ibu tong dua. Tong ditulisan gitunya. Iya mah bapak-bapak weh. Itu, oh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dan juga hadirin yang berbahaya. Berbahagia. Oh iya, berbahagia pada kesempatan ini saya selaku projong. Projong pendukung. Pendukung. Saya selaku pendukung Kang Deddy. Ya. Hayang jadi gubernur. Kadukung tak? Sok setelah didukung. Pokoknya. Gubernur gitu sukses didukung. Oh iya, dia kan menteri. Oh menteri boleh. Ya, tingkatannya lebih tinggi. Oh iya, yang lebih luas. Betul. Oh kok masih iya. Kenapa menteri gitu? Tapi saya wana. Kenapa nyadasan nung nadanya? Iya.
ibu-ibu juga bapak-bapak. Pada kesempatan ini kita sebagai warga yang selalu mulai Bapak mau gak usah ikut-ikutan, masa? Pak Buleneng. Aku jangan, ini kan saya lagi ngomong dulu. Pak, iya mah tujuh hiburan, ngehibur masyarakat. Bapak mau pidato, mau pidato ya. Pidato. Bapak-bapak juga ibu-ibu. Pada kesempatan ini, saya yang cerek. Yang melatih. Yang mana inem. Semua warga di sini yang lagi nyencret, mari kita dukung Pak Deddy Mulyani inem. Hei, kesehatan tuh orang cicik, orang akan pidato ya. Pidato sih bapak Deddy, bapak Deddy jadi inem gue mah. Warga di sini nyencret, tentang gue. Jadi bu. Yo kita nonton order order. Hey, yo kita nonton order order. Hey, yo kita. Mana masuk ingetan mai? Eh, satu tahun gak pulang tak kira. Rusia. Jangan dikasih tahu ya siapapun. Nanti bos saya kebawa-bawa. Tapi kan kamu juga. Tapi aku mah tidak selama itu. Oh iya. Ya lebih lama dari itu. Ya, jadi kia bu, Pak Deddy mah teh sombong jaminya. Teh sombong. Merakyat bisa. Tapi iya sombong ta. Boleh, siapa sombong? Sombong siapa? Abang-abang aja kan lima. Lamun jelema teh nyaho akibatnya sombong cilaka. Cilaka aku mah. Kurang buka tetangga. Tetangga. Ngarana Haji Su'em. Haji Su'em. Jelemana sombong. Hmm. Mana nate? Mau mobil Ferrari. Di jalan teh nu aturan. Pak Haji, eta mobil meni sae. Keluar eta mah tina mobil. Haji. Oh, sombong. Sombong. Haji. Mau motor, motor moge. Pak Haji, eta motor meni sae. Urun heula. Stanarkeun. Haji. Aduh. Hiji waktu. Haji Su'eb naik tangkal kalapa. Naik tangkal kalapa. Tangkal kalapa. Budak detik duaan ngaliwat. Pak Haji geningan tiasa naik tangkal kalapa. Haji Bufra. Aduh Pak. Acan. Acan. Tepeng. Nggak bubrak kanan jurang. Aduh. Ayah pemajikan anak datang. Aduh saya selagi aing. Belum. Kanan jurang. Kanan jurang. Pak Haji. Eta labu mohon. Bade tamang. Bade tamang. So Pak Haji sini cekal ku panangan. Iya panangan acan potong. Panangan potong. Ku sampean weh tuh. Rekomendasi ligana kan pernah dipotong. Oh iya. Atuh ku iya we ku lambai. Digege. Digege tambang. Digege. Tarik. Tarik. Oh. Bos tadi kan ke tengah-tengah. Tengah-tengah. Ditanya, "Pak Ji, masih kena aya?" Aya. Atuh mah bubrak deui. Jelas kena mun. Lamun sombong mah sok cilaka. Sok cilaka mah kagak ulah sombong. Ulah sombong. Iya benar-benar. Wah, top sombong sih tadi. Kurang biasa lah rombong teh. Wah, luar biasa. Iya. Iya. Abdi kengeng pami nyanyi. Pak, gitu ngibu. Oke, boleh. Karena hidup saya ini jatuh bangun mah. Bangun. Jatuh. Sudah jatuh bangun lagi. Iya. Sudah jatuh bangun lagi. Sudah jatuh tertimpa sound system. Iya, terus. Kalau ngomong mana kalau sound system? Iya. Kalau begitu, satu lagu yang cukup manis, jatuh, bangun, musik! Thank you.
Pepengah bebek mangsa masa dikuali. Nona minta bangsa kacari. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Pinter ya, bapak ya pinter pak. Itu rebing gitu cerita. Eh benar, anu cerita rebing itu pinter, orang orang itu yang cerdas ya. Cerdas ya. Ayo ini tuh hau hang. Eh bapak nang. Ini bapak nang. Salahan nami bapak teh. Mulyadi. Mulyadi. Keningan. Bawa-bawa. Jadi Mulyadi, Mulyadi. Salaman. Salaman. Waduh. Nami teh Mulyadi. Ya Allah, menikah beneran bisa. Ya bang, artis pak. Artis. Artis, ya bang artis. Si dulu anak sekolahan, Patile. 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 Di mana orang mana imah? Mi kena deket. Tunggung. Ya, ya. Hari ini pasangnya di dia. Kan? Eh, lain kita berpikir pak. Di mana pak? Di mana? Pak? Bapak naon melotot wae kami. Eh, habis gitu. Dan ini kiawe, ini kiawe, kau apa itu? Lain tidur itu, nah, itu mah. Oh, bakat. Emang bayi keras gitu. Oh, di mana imah? Di Malang. Hah? Malang. Hah? Di Malang, suka maju. Oh, suka maju? Oh, suka maju. Menur naon? Melang. Melang? Melang. Melang? Melang. Hah? Menang, pak. Menang, pak. Oh, menang, menang. Menang. Pertanyaan anak, emang bapak Sarwa Jin Siohang pernah kawinkan ini? Eta huntun apa ya? Aduh. Ya, bukan pemajikan. Enggak. Ayah. Buka ayah. Ayah, di dia ayah. Hah? Mana? Lala Jo. Mana tinggal? Ais. Kok kacul pemajikan? Eh, tamun Iris digugat. Gimana? 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 Hah? Pemajikan juga. Eh.
Ulahnya gitu-gitu teh ini kalungnya. Saking bersahabatnya. Iya, gimana lagi? Lain hari, jadi. Lupa-lupa. Coba, Pak Majikan di mana kira-kira? Ayat tuh, gitu. Ayat tuh, ayat tuh. Haukan. Ayat tuh, istrinya Pak Soeb. Kadir. Ini, yes. Ya, tos, cuci. Ayat. Olinya. Ayat. Aman. Ayat. Ya, istrinya. Oh, istrinya. Coba, cing, berdiri, supados. Ya, ngaringan. Mana istrinya? Gulis, pokoknya jika tuh. Oh, halus. Cari putar nanti. Oh, atas. Tah, iya, atas. Oke. Cari. Pak Majikan, doa itu. Eta pemajikan meni donto, itu lagi bapak meni kulukin. Iya bapak kunaun awas tebi ka beak ya kunaun. Ulang kira-kira Mulyadi atuh. Wah tau Mulyadi masa ker atuh. Kunaun. Kenaun pak. Gering naun. Paru. Oh, berobat ke? Can berobat. Mengamik. Hah? Mengamik. Hah? Kak dokter can pernah. Sama sekali dirawat can pernah kayak biaya kunaon kayak biaya na BPJS kayak biaya bapak tuh boga BPJS saya tuh boga kip hah ini boga tapi kerja nggak kia gawe naon sama kue ngurun hah ngurun naon iya saru aja nu penting di Karawang naonnya nggak penting Karawang yang baru ah iya Pak, akhirnya Pak Majikan usaha saha? Anak. Pak Meranti anak. Anaknya gawe naon? Paket. Hah? Paket naon? Sopir. Oh, sopir. Nya? Tah, iya. Kurin tadi karek kurin ngomong. Kurin paket. Oh, kurin paket. Kurin tadi karek ngomong. Anjir apa? Rakyat tekabel boga BBJS. Hmm. Bisa jadi tuh mampu berobat. Paling penting aja hikmah. Nah, itu bayar. BBJS itu bayar. Isukan kartu BPJS na dijinkan, ingat Pak Mulyadi kartu BPJS na dijinkan, ya berobat, eta melinda harum halus, ya cincing lima, ya simpul, itu terus, ya berkah, ya salik kok, bau. Terima kasih.
wahai ibu.